ajukan pinjaman melalui aplikasi Motion Banking. Download di Play Store atau App Store. Oke, hey, bosku udah ya. Wih, susah. Kok tadi bawa baik apa orangnya? Ya, segitu mah baik sih. Segitu mah baik. Tadi udah menggagal, enggak punya duit. Tapi dia tadi ngomongnya bagaimana? Ngomongnya sendiri aja suruh. Ini 100.000 buat kado. Oh, tapi susah enggak? Tadi mah gampang sih. Alasannya punya istri. Oh. Iya, jadi dia iba. Mana yang bikin istri gitu. Oke, sekarang dia harus menjual 200.000 ya. Nah, 200.000 itu hadiahnya apa ya? Kalau tadi itu hadiahnya. Tadi apa, Pak? Sikat gigi Pak. Oke, kalau yang ini hadiahnya itu beneran Pak. Hadiahnya itu adalah handphone. Tapi Bapak nggak boleh kasih tau orang ya. Makanya harganya berapa Pak? Ada yang 3 juta. Nah, apa buat Mas Laut aja nih handphonenya? Kenapa? Aku udah punya. Gila ini mulia banget. Alhamdulillah. Oke, Bapak harus menjual 200.000 Pak. Oke, ini agak sulit, saya nggak waktuin ya. Karena Mas Laut tadi bisa seharian Pak, karena pendapat. Oke Pak, mudah-mudahan ya bisa berhasil nih. Kita lihat nih, ini susah loh segitu. Pak, silakan Pak, bisa dimulai. Oke bosku, kita langsung aja ya. Jadi di sini di depan saya itu ada Bapak Duit. Dait. Jadi dia supir bajaj, kasihan. Kita sekarang supir bajaj itu kasihan banget bosku ya. Susah banget dia dapat uang. Karena sudah ada online, mobil online, ojek online, semuanya itu banyak. Nah sekarang kita lagi ngetes dia, kerjain dia biasa. Nah kerjainnya dia harus menjual kado dalam waktu berapa menit tadi, 10 menit ya. Dan dia bisa pas banget 10 menit. Nah sekarang hadiahnya itu adalah handphone. Siapa yang mau beli cuman? Kita lihat ya. Kita beli berarti dia beruntung. Dan uangnya juga kita balikin. Mau beli kado nggak? 200 cuma. Oke maksudnya kita lihat ya, ini seru nih, ini seru banget nih. Cashnya masih di ATM, mau diambilin. Enggak, maksudnya mau beli kado enggak gitu. Soalnya duit cashnya enggak ada. Ayo, enggak sih. Enggak mau. Aduh, sayang banget ya. Belum rezeki kita pas gitu kok gitu ya. Mas, maaf, mau beli kado enggak? Enggak. Enggak. Ah, ayo, makasih. Pare, enggak, Pare. Ya. Beli kado. Enggak. Oke, bosku dia masih mencoba dan ini agak lama kayaknya. Ibu, maaf Ibu, mau beli kado Ibu? Enggak paham. Oh enggak, ya. Posisi kerja bawa anak ya begini ya, maaf ya. Om, Mese, mau beli kado enggak? 200.000 cuma. Enggak. Oh, ayo Om. 200.000 kado. Beli enggak? Enggak. Oh, ayo. Oh iya. Ada acaranya? Berapa? Iya. Apa itu, Bang? Kado apa? Ya. Isinya mah enggak tahu, cuma kan 200 ya, harganya gitu. Coba aja lah. Iyanya ini kayak angin lisus. Angin lisus apa? Sonong. Ada satu arah aja. 200. Oh iya, makasih. Iya, sama-sama, ya. Bang. Ayo. Dapat lu. Oh iya dapat. Eh, lu turun. Aku turun. Turunlah. Ini gimana? Selamat ya, host. Bawa apa? Kan udah handphone. Berarti balikin. Jadi host ya. Oh iya. Saya punya duit. Saya ada 200. Yeah, jadi host tuh dia lo.
gitu. Enggak pantas. Anu, bukan ini ojek pangkalan. Enggak. Opang, foto. Opang. Enggak foto. Foto apa? Foto coba lihat. Foto enggak foto apaan? Acara-acara di sudah. Gak kirain ojek, ojek pangka, ojek opang, kirain ternyata malah tukang foto ya. Anaknya berapa? Oh, oke. Okay. Duitnya mana duitnya? Maaf ya, ruangan pulangin dulu ya. Pulangin ya? Ya. Tadi cek di bapak. Jadi sudah dapat tuh 200.000, kita lihat ya ini gimana nih dia nih pas buka. Buka dong kadonya. Oh, coba buka. Buka sekarang. Ya, coba. Buka. Tangannya ngeper. Ini iya kemaku kemeter sih. Kan nanti bisa apa tau ketemu lagi ya enggak? Ayo alhamdulillah rahmat sampai aku. Jadi sudah ada yang beli 200.000, selamat ya, dan hadiahnya adalah handphone. Mantap. Tapi apa dibeli? Coba ya. Tanya. Aku enggak punya HP, Pak. Benar, Pak. Ini HP anak saya bawa, Pak. Oh, alhamdulillah. Jadi, ada rezeki enggak kemana ya? Punya bapaknya bawa HP mana? HP anak biasanya, Pak. Ini punya anak nih? Iya. Saya bawa. Kalau saya bawa, dia enggak main HP. Coba dibuka. Buka ya, buka. Ih, oh, masih kinclong kan kinclong kan? Inilah jadi payah orang baik. Jadi beli kado yang nggak tahu isinya, yaudahlah beli aja lah. Yang ini lihat tangan aja ya nggak? Lihat tangannya beli kado. Ternyata isinya apa? Kadonya alhamdulillah. Emang saya mau jadi bener mau beli apa? Padahal rezekinya ya. Cuma nggak dapat kumpulin untuk makan, Pak. Terima kasih dari mana? Tadi bapak ini nggak ngerayu nggak? Nggak ngerayu nggak? Oke, Pak ya. Makasih, Pak ya. Pak. Semoga berkah, Pak ya. Doain, Pak ya. Iya, Pak. Makasih banyak, Pak. Makasih banyak lah, Pak. Banyak. Pak, makasih banyak. Tapi tahu saya enggak? Tahu saya enggak? Enggak tahu, Pak. Iya, saya supir. Aku supir, Pak. Kira siapa? Iya, supir. Baik, mohon. Saya juga, Pak ya. Apa ya? Iya, Pak. Iya, makasih ya. Sama-sama, Pak. Semoga berkah ya. Iya, Pak. Assalamualaikum. Oke, bosku udah ya. Wih, susah kok tadi bawa baik apa orangnya? Ya, segitu mah baik sih. Segitu mah baik. Tadi udah enggak punya duit. Tapi dia tahu enggak? Enggak tahu. Oke, Pak. Pak, seneng enggak, Pak? Ya, seneng sih cuman pulang tapi deg-deg. Ada enggak? Dia datang di TV, karena rasanya kalau di TV agak hitam atau putih. Kelihatan hitam, Pak. Iya, kalau TV mah agak hitam gitu. Kenapa TV-nya yang jelek kali? Ah, bisa aja nih. Bisa kode ya. Iya, kode tuh ngomong bajek. Berurat gitu ngomong kodenya, gila. Otot. Tapi emang ada aja nih, udah ada buat bapak nih hadiahnya nih. Bapak tiap hari jadi super bajai berapa, Pak, ini? Ya, tergantung rezeki, kadang-kadang dapat. Tapi bajai emang susah sekarang? Sekarang agak susah. Agak ya? Iya, nggak kayak dulu. Ya, di bawah 50 aja, udah kadang-kadang di bawah kalau lagi begini. Udah, bajai tuh berisik tuh telinganya. Sekarang kan enggak? Knalpotnya berisik. Sekarang emang enggak, 4 tak. Batak nih, sorry ya. Batak sana ya. Iya, dulu yang kemarin iya. Pak, ini bajai berapa harganya, Pak? Kalau sekarang sekitar 15 juta. Oh, ini punya bapak sendiri? Bukan. Punya tetangga. Oh, punya tetangga. Ya, mahal 15 juta ya? Murah, dulu 100 lebih waktu pertama ada. Hah? Loh, berarti bapak mau selamanya jadi supir bajai atau gimana nih? Ya, nggak tahu. Udah berapa tahun jadi supir bajai? Udah lama, ada 15 tahun melebih. Oh, udah dari bujangan berarti. Asli mana, Brebes? Brebes. Nah, lama juga jadi supir bajai ya? Karena berapa anak? Dua. Jadi setiap hari dua terawat?
ya, maksudnya kadang-kadang kebagi 70 atau 50, kadang-kadang nunggu. Oh iya, setoran berapa, Pak? Sekarang setoran lagi murah, 30. Tadi kita lagi milih bajaj loh, Pak, cuman susah banget loh. Bapak ini salah satu, bukan salah satu, satu-satu yang beruntung malah ya. Hari ini salah satu loh, yang terpilih, Pak. Makasih loh, Pak, dan berhasil lagi semuanya. Keren. Sekarang tinggal hadiah buat Bapak ya. Pak, nih, Pak. Buat Bapak nih, Pak. Oh iya, makasih. Ini ngedapetan seminggu ngedapet segini. Rezeki apa ya? Iya. Sehat-sehat ya, Pak ya? Iya. Sehat-sehat. Tapi tadi saya mau ngasih sesuai harga handphone tadi. Biar Bapak seneng. Salam buat istri ya, Pak ya? Tambahin lagi tuh, Pak. Keren nggak? Seneng lagi nggak, Pak? Ya seneng malah. Bapak, tapi saya mau Bapak nyanyi satu lagu. Bapak bisa lagu apa? Lagu apa ya? Yang bisa. Yang bisa aja. Malu. Loh, itu persyaratan ya kadang. Persyaratan itu, Pak. Ini lagu apa? Apa aja, lagu anak kecil juga bisa. Bulu-bulu pacul juga bisa. Ya, Pak. Iya. Indonesia Raya aja. Wes. Oke, belum. Mulai. 3, 2, 1. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Belum ref. Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, sebentar dulu. Hidup pas apa? Merdeka. Oh, pada Id. Bapak, nih, tuh hadiah lagi. Mau nyanyi lagi nggak? Nggak, udah malu. Lucu ini. Oke, Pak, makasih ya. Ayo, sama-sama. Sehat-sehat, Pak. Ayo, makasih. Yo, Pak. Makasih ya, Pak. Yo, maaf, ya, saya nggak turun ya. Saya ada anak nih, Pak. Oke, bosku, dia sudah selesai ya. Mantap, pokoknya. Jadi host sudah jago nih? Gila, iya. Emang. Ini jago nggak tadi? Enggak. Yo, Pak. Dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, bosku, kita lihat yang lain nih ya. Ini saya tunjukin anak.